Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Welcome back again to channel Teaser Update ya guys. Di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir pastinya bersama dengan informasi hangat dan terbaru seputar Alshad Ahmad dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk supportnya ya kepada Bang Min dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk teaser lovers, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Alshad Ahmad dan Katia Randini untuk update-an pada edisi siang hari ini. Yang pertama ini kabar pembukanya, Bang Min akan bawa kalian ke Instagram Mutiara Solo. Update seputar karya dari Katia Randini on DSP Spotify yang sudah tembus 10 juta stream. Edisi siang hari ini Usni by Tiara Android nih guys. Persiang hari ini sudah tembus 66 juta stream on DSP Spotify. Di situ tertulis keterangan news update. Single terbaru dari Tiara Andini usai per 28 Mei 2023 tembus 66 juta stream on Spotify. Lagu ini rilis pada tanggal 25 November 2022. Bang Min tambahkan karya dari NMES Kamaleng. Lalu yang paling fresh tentu saja Johnson nih, Johnson bagian dari album Subtitle tembus 80 juta stream on Spotify. Bismillah, Johnson bisa tembus 100 juta stream seperti Merin merasa indah ya. Tertulis di situ caption oleh Instagram Mutiara Solo News Update, single Janji Setia per 29 Mei 2023 mencapai 80 juta stream on Spotify. Lagu ini dirilis pada 17 Desember 2021 yang pastinya cap streaming untuk semua karya dari Katia Randini on DSP Spotify. Semakin banyak saja berseliweran updatean-updatean screen capture untuk komersial terbaru dari Lazada yang menggandeng brand ambassador mereka, pastinya Katia Randini dong ya guys. Dan sudah di spill dari hari Minggu kemarin nih untuk perilisan komersial terbaru dari Katia Randini Lazada untuk sale promo-promo terbarunya. By the way, ini update-nya dari salah satu Instagram fanbase dan berhasil Bang Min jadikan screen capture update-nya siang hari ini. Beres update-an seputar Katia Randini, sayangnya kita masuk ke update-an Alshad nih. Kita ke Instagram T-shirt official. Tertulis di situ nonton YouTube Alshad Ahmad yuk, genapin 1 juta dan trendingkan lagi. Di situ ditampilkan sorotan untuk uploadan terbaru yang kemarin sore ya, 16 jam yang lalu sudah 874 ribu view yang artinya sedikit lagi 1 juta. Ini update-an pagi hari tadi screen capture-nya. Nah, per siang hari ini Bang Min cek di update 20 jam yang lewat, benar sedikit lagi tuh teaser lovers menuju angka 1 juta view, 947 ribu kurang lebih, sama seperti video yang trending di bawah itu. Apakah trendingnya masih berada di posisi kedua? Nanti kita bahas mengenai video yang di atas itu algoritmanya kurang lebih sama dengan video 2 yang trending kemarin milik Alshad ini. Jadi masa iya tidak bisa trendingkan juga, karena kejutannya benar-benar bikin Bang Min kaget. Di Instagram belum ada updatean seperti ini karena ini baru saja masih fresh. Untuk lanjutan kontennya Alshad, proses baby Jinora, progresnya perkembangan setelah 2 hari melahirkan itu berada di puncak trending on kategori umum. Dengan judul video main bareng anak Esan Jinora umur 2 hari, progres dan perkembangannya sangat bagus, trending on nomor 1 on YouTube. Jadi untuk video Alshad, 2 videonya untuk kelahiran dari Jinora itu dua-duanya trending 1 ya guys. Nah, untuk uploadan yang kemarin yang paling baru gas, jangan sampai tidak trending, pokoknya pasti sangat keren sekali untuk 3 video dari Alshad dan untuk video-video seterusnya. Bila perlu trending semua untuk babynya Jinora.
Ngomong-ngomong tentang babynya Jinora, sudah Bang Min prediksi ya bahwa babynya Jinora ini akan selalu diabsen oleh Alshad melalui updatean Instagram story setiap harinya tuh. Di sini baru saja Alshad mengupdate Instagram story kegiatan dari dua babynya Jinora yang super aktif sekali. Sampai-sampai bisa keluar kandang padahal baby harimau masih dalam hitungan minggu. Tahu aja jalan-jalan keluarnya kemana. Oke, kita saksikan updatean Instagram story dari Alshad ini. Yes, lagi-lagi tuh kamu mancur dari sini, kosong. Ada sayang, bisa mati guys, gak kuat. Atau lagi di situ tuh. Ini explore, kita balikin ke kandangnya. Nah tuh, bingung. Kiri kanan, mana nih? Mundur, oke. Belok kiri. Kok kesini lagi? Tahu aja loh guys. Ya Allah. By the way guys, dua nama dari babynya Jinora itu belum diberi nama oleh Alshad yang sudah menyaksikan uploadan terbaru. Di situ Papa Shad sudah men-spill kira-kira kapan diberikan nama untuk dua baby dari Jinora ini. Tapi yang namanya fans pasti tidak sabar ya dan coba memberikan referensi untuk Alshad kira-kira nama-nama baby harimau apa yang cocok untuk anaknya Jinora tersebut, harimau betina kembar itu. Beberapa saran nama keren buat anaknya Jinora kiranya sangat bisa dipertimbangkan Mas Ed Alshad Ahmad. Ada yang mengusulkan nama petantang petenteng gonjang ganjing, ada lagi gura gerik. Ada yang mengusulkan Upin dan Ipin ajak Ijik, Jin dan Jun dan lain-lainnya ya guys. Tapi namanya kok malah terkesan absurd sih, bukan benar-benar nama sesuai dengan apa yang sering Alshad berikan kepada satwa-satwa yang ada di BWP berdasarkan nama dewa dan dewi atau nama pahlawan di mitologi Yunani. Sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan siang hari ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya guys dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update dong. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya nih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.